Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Nescafe Tarik. Ya, ini kopi ya, minuman. Bukan teh tarik, tapi ini kopi ya. Ini Nescafe Malaysia. Ini saat penyajiannya seperti ini. Penyajiannya panas ataupun dingin ya. Di sini ada informasi lagi sih, beratnya 31 gram. Ininya ya, layanan konsumennya Nestle Malaysia. Ada barcode-nya, sudah ada logo halal Malaysianya. Ini produksinya di Malaysia, juga diimpor oleh Brunei. Nah, di sini komposisinya ada warnanya creamer, terus juga ada protein susu, susu lembu, agen anti pergerakan, pengemulsi, garam, perisa, gula, kopi instan, perisa, pemanis, penstabil, agen anti pergerakan, pengemulsi, perisa, dan pemanis yang digunakan. Aditif makanan adalah daripada sumber tumbuhan atau sintetik. Ini versi bahasa Inggris. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan Nescafe Tarik. Lalu bagaimana dengan hasil seduhannya? Oke, saya akan seduh dulu minumannya. Dari Nescafe Tarik. Oke, sudah saya seduh dari Nescafe Tariknya. Lalu bagaimana dengan hasil seduhannya? Nah, ini adalah hasil seduhannya. Jadi gambar seperti ini agak berbuih, ini juga sama. Tapi sama seperti yang minuman Nescafe Latte gitu ya model-modelannya. Nah, untuk segi minumannya enak, creamy ya, khas dari Nescafe Malaysia. Rasa kopinya berasa. Ya model-modelan seperti teh tarik, tapi ini bedanya minuman kopi. Rasanya minumannya enak ya. Untuk segi rasa kopinya berasa. Dan yang paling berasa memang ciri khas dari krimnya ya. Warnanya juga agak lebih terang untuk segi minumannya. Direkomendasikan untuk dicoba dari Nescafe Tariknya. Oke, mungkin sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!